Halo, balik lagi sama gue Adi Rais di channel film terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HR Wheel. Kali ini gue lagi ada di HR Wheel. Nah, ini bersama Aris. Kang Aris lagi. Alhamdulillah sudah kembali sehat ya. Alhamdulillah sudah sehat. Jadi kemarin Kang Aris ini sempat terkena sedikit musibah lah. Agak sedikit sakit tapi butuh istirahat. Sekarang udah sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Sudah siap memberikan velg-velg dengan harga termurah, pasti, kualitas terbaik. Pasti siap. Oke, sekarang kita akan bongkar ada velg-velg second apa saja yang ada di toko HR Wheel. Dan disclaimer dulu, tentunya video ini sangat-sangat terbatas sekali karena velg yang ada di sini itu cuma ada satu set aja. Berbeda dengan velg baru. Kalau velg baru pasti stoknya ada banyak. Nah, cuman kalau yang ini, karena ini second, jadi stoknya nggak banyak, cuma ada satu set doang. Jadi kalau lo suka, langsung screenshot videonya, langsung WA ke HR Wheel nih, di bawah sini. Oke? Siap, Kang Aris, kita langsung mulai aja. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat nih, di belakangnya udah banyak banget. Coba kita akan bahas sedikit-sedikit aja. Kang, yang ini ring berapa, Kang? Ini ring 17. Ring 17, bannya Acelera PHI 205/50 HSR. Berapa duit, Kang? Ini sama ban berapa duit? Sama ban paketan 4.500. 4.500 ring 17. Murah meriah ya. Kondisi begini apa adanya. Betul. Seperti biasa. Kalau misalnya velg second itu lu bisa kalau udah deal bisa dipoles-poles. Iya. Bisa dirapiin, bisa dicakepin lagi lah pokoknya. 4,5. Nah, selanjutnya ini ada HSR juga nih. HSR apa ini, Kang? Tokyo Osu. HSR Tokyo Osu ring 17. Bannya 205/45 Acelera. Iya. Berapa duit, Kang? Itu harganya 7 juta. 7 juta? Mahal ya? Lebih mahal, karena kondisinya lebih bagus. Oh. Dia belum lama pakai, Pak. Iya sih, ini kelihatan ya. Iya. Antara sekitar sebulanan. Baru sebulanan? Iya. Kurang lebih sebulan. Iya ya. Cakep nih. Iya tuh, bannya 2021. Iya. Masih bagus. Masih bagus. 7 juta, nego. Iya, langsung dateng. Ini sampingnya apa nih? Dia HSR juga. HSR. Ring 17 juga ya? Iya, ring 17 juga. HSR Nagano. Nanggano. Berapa duitnya nih? 205/45. 4,5. Kondisi kurang lebihnya 70%. 70%. Ya. Oke. Ini sampingnya juga HSR nih. Nah, kalau ini bukan HSR, Pak. Oh, ini velg aftermarket ya. Aftermarket ya, lubang 5 buat. Lubang 5 ring EPV Luxio. EPV Luxio. Grand Max. Grand Max, lubang 5x100. 5x114. 5x114 tuh bannya 185/60 ring 15. Bannya juga masih tebel. Kena berapa? Velg sama ban itu 4 juta. 4 juta velg sama ban. Iya. Oke. Ini belakang nih. Ini kita tidurin dulu enggak apa-apa ya? Siap. Yo. Nah, selanjutnya nih, ini ring 20, Pak. Ini ring 20 tapi bannya tipis banget ya? Bannya tipis. 245 bekas dipakai di HRV. HRV, oke. 5114. Ring 20 nih, yang mau pakai HRV nih ya. Ah, ini baret-baret. Baret-baret halus nih. Ya. Nah, jadi memang kalau misalnya mau beli velg second di HSR itu, kita akan menampilkan kondisi velg apa adanya. Nanti setelah udah deal, udah dibayar, baru nanti kita bisa bantu untuk kalau teman-teman mau di restorasi lagi nih. Misalnya nih baret-baret mau dialusin, manisin lagi, dikasih pilok, dirapin lah, intinya dipoles, diapain segala macam bisa. Ring 20 kena berapa ini untuk HRV? Ini velg sama ban 7.500. 7.500 ring 20. Buset, hampir setengah. Setengah harga. Setengah harga. Oke. Geser lagi yuk, cari lagi. Yang lain. Ini apa nih? Ah, ini HSR juga. Ini HSR juga. Ini ring berapa nih, Kang? Ini ring 17. Ring 17. PCD-nya 5x100. 5x100 itu untuk cocok Altis, Sienta, Corolla. Heeh. Uh-uh. Ya. Apalagi, Kang? Toyota Wise. Yeah. Wise. 500 pokoknya bisa pakai ini. Iya. Berapa duit ini sama velg sama ban? Sama ban itu 3,8. 3,8 juta. Ring 17. Lebih murah lagi ya? Lebih murah lagi. Kondisi ban masih 60%. Kondisi bannya 60% ya. 80%. Velgnya 80%. Kang, tapi ini bener kan? Kalau misalnya ini kayak gini-gini kan, nih teman-teman bisa lihat ya, ini kan detailnya kan udah kayak kusam banget ya. Ini benar-benar bisa dibikin kinclong lagi? Bisa, nanti diamplas dulu dikit, nanti dia akan mengkilap lagi. Kayak, tapi nggak seperti aslinya, nggak. Oke. Masih dikit agak mengkilap daripada barang-barang. Intinya nggak kelihatan banget. Kelihatan bikin saru.
Oke. Okay. Ya. Oke, okay, ini selanjutnya nih untuk stiker nih. Ini ring 16 ya? Ring 16. Ring 16 ini HSR Tikala. Tikala. Ring 16. HSR Tikala. Heeh. 195/50 ring 16. 195/50/16. Ya, PCD 400, 414. Jazz, Yaris, Brio, Avanza, Xenia. Yang lama ya, yang lama ya. Banyak lah pokoknya. Berapa duit kang sama ban? Velg sama ban itu 4 juta. 4 juta? Udah dapat velg sama ban? Ya. Luar biasa. Kondisi bannya juga masih bagus, ini masih 80% ya. Kalau velg masih 95%. Mulus, kinclong, anjrit, gokil. Iseng banget. Ini kayak OEM ya? OEM. OEM-nya apa ini? Toyota Yaris. Toyota Yaris? Ring 16. Ring 16 berapa duit nih? Ini velg sama ban 4,8. 4,8, tapi ini udah di repaint ya? Iya, repaint putih. Karena yang sebelumnya senam putih, dia dicat. Dicat warna jadi warna putih. Kali aja nih kalian yang punya Yaris pengen cari. Kayak cari warna OEM-nya tapi warna lain nih, udah dijadiin warna putih, udah manis banget warnanya. Top. Tinggal pake aja. Tinggal pake. Ini Toyota apa nih? Ini Toyota Race. Toyota Race. Ya. Ring 16 ya. 16. Kena berapa ini sama ban? Sama ban 4.500. 4.500. Udah sepaket sama. Mahal juga ya? Lumayan. Harganya hampir sama kering 17 ya. Betul. Tapi memang kondisi bannya ini kondisi masih. Bannya masih. Ini kayaknya dari baru sama orangnya langsung diganti. Belum lama, Pak. Dia baru antara sebulan 2 bulan lah kurang lebih. Baru sebulan 2 bulan langsung diganti kan? Iya, soalnya 2022. Kelihatan tuh, ini tahunnya masih 2022, udah gitu masih mulus banget masih ya. Mulus banget. Jadi jangan kaget kalau harganya memang lumayan. Betul. Terus di sini juga ada HSR Bun ini. HSR, ya. Ini velg yang gua pakai ini, padahal ya. Ring 17 ya? Ring 18. Oh ini ring 18-nya. 500, 514. 500 sama 514. Bannya pakai berapa ini? Bannya ukurannya 225. 40 ya? 40. 225. Pasang di Suzuki R3. R3? Iya. R3 pakai ring 18 ya? 18. Wih, boleh juga. Cocok. Berapa duit? Akor bisa. Velg sama ban itu 5.500. 5.500, ring 18 udah sama ban? Udah sama ban. Itu pun juga masih nego kan? Oh iya. Masih nego. Tinggal datang ke HR Wheel, ada di sini alamatnya ya. Jadi kalian bisa langsung nego langsung, fitting langsung di tempat kalian. Siap. Jadi, Bang, apakah fittingnya cuma untuk velg baru? Enggak juga. Enggak juga. Velg secondnya pun juga kalau mau di fitting juga boleh kok. Boleh. Fitting boleh. Bebas. Ini OEM juga banyak. Ini apa aja tuh, Kang? OEM apa tuh, Kang? OEM-nya Toyota Raizer. Raizer. OEM Expander. Raizer juga. Raizer juga. Banyak juga Raizer yang udah ganti ya. Coba sekarang kita masuk ke dalam sini. Nah, ini ring 20. Nah, ini kita mulai masuk ke ring-ring gede lagi nih, ring 20 ya. HSR ini. Iya, dia palang 5 BMW seri 3. Khusus BMW seri 3. Iya. Oh, karena PCD-nya 520. Bannya ukurannya? Bannya pakai 245 35 20. 245 35 20. Ayo yang punya seri 3. Ini bisa menjadi pilihan kalian nih. Betul. Ya, murah yang mau pakai ya, ring 20. Apa? Murah banget. Murah banget berapa? Anjir, 7 juta, ring 20. Ini masih bisa nego, masih bisa turun gopay lah itu. Iya. Bisa itu kayak turun dah. Bisa. Tapi lu mesti datang sini langsung. Iya, mesti langsung aja. Coba kita lihat lagi, belakang-belakang juga masih banyak. Ini kita punya original nih juga. Ini HSR Forge bener? Forge, asli. Forge. Nah, ya, PCD Mercy. Kita tes ya. Iya. 5 kali 112. Kalau Forge itu harusnya enteng. Enteng. Iya bener. Itu enteng. Enteng ya. Bener enteng gue. Untuk Mercy 5 kali 112. Sahara Amnesia. Tuh, ya. Cakep juga ya. Terakhir dipasang di mana nih, Kang? Sebelumnya di CRV. Di CRV. Oh, tapi CRV juga bisa kalau mau pakai ini. Masuk. Tapi PCD-nya Mercy. 5 kali 112. Nah, cuman kan kalau PCD 5 itu 5 kali 112 sama 5 114 ya. Itu sebenarnya masih bisa dimasukin tergantung dari diameter. Diameter tengahnya ya? Betul. Lubang tengahnya. Diameter center hole-nya. Berapa ini second-nya? Second-nya itu, saya buka harganya di 27. 27 juta? 27 juta. Wah gila, masih luar biasa. 27. Itu belum lama pakai kayaknya. Belum lah, ini seingat saya baru tahun lalu ini. Iya. 2022 ini. 2022. Ya, ini kan sekarang 2023 nih. Ini iya. Tahun 2022 dan itu pun juga bukan di awal deh. Seingat itu pertengahan deh. Pertengahan, iya. Ganti lagi ya kalau nggak salah ya, customernya pesan bikin lagi ya? Bikin lagi, custom lagi. Iya, tukar tambah dia ya. Betul. Ini juga ring 20 ya tuh? Ring 20 juga sama. Tuh yang model cari yang celong-celong yang nih. Celong-celong, ring 20, murah-murah Pak di sini Pak. Ini sama, ini velg top? Velg aja. Berapa velg aja ini? 3 juta. 3 juta? 3 juta.
3 juta. Waduh, 3 juta udah dapat velg ring 20. Masih bisa nego. Masih bisa nego lagi. Bisa nego. Sebelahnya juga ring 20 juga. Tuh ring 20 juga masih ada tuh. Ya. Harganya sama 3 jutaan? Enggak, ada beda-beda. Kalau yang silver ini dia, ya, Genesis itu velg aja 3 juta. 3 juta. Sama yang sebelahnya itu 2 juta. 2 juta. 2 juta. Dia minus dong. Dia minus dop. Ya Allah, dia 2 juta gara-gara enggak punya dop. Kalau punya dop jadi 3 juta berarti. Ya, betul. Tergantung model. Tergantung model. Nih Kang, velg apa nih, Kang? Ya, boleh. Ini lubang 6 dia. Oh, lubang 6. Nah, Fortuner Pajero nih, yuk. Fortuner Pajero. Nah. Udah bannya pakai Acelera MT-01. Udah otomatis ganteng. Iya. Ini sebelahnya itu. Ini berapa ini? Ini velg sama ban kita buka harga 6 juta. 6 juta, 6 juta. Nego, iya. 6 juta tuh bannya aja 4 biji baru enggak dapat. Enggak dapat. Satunya bannya aja kan 2.500. Iya, makanya kan. Dia cuma dapat 2 ban seperempat. Ya, sebelahnya ring 22. Ini ring 22 ya, buat 514. Bukan, untuk Fortuner Pajero. Fortuner Pajero 6139. Ada yang pakai Fortuner? Ada. Iya sih, kalau lihat dari diameternya sih sama ya. Sama, bentuknya sama. Menipis di ukuran ban aja. Menipis di ukuran ban aja. Ya. Itu ada mid ya? Bukan ya? Bukan, itu yang Victory. Oh, Victory ring 22. Pajero bisa. Berapa duit nih yang ring 22? Ring 22 sama ban. Sama ban 8.500. 8.500 sama ban udah dapat ring 22. Lu bayangin deh. Gua sih enggak kebayang. Ayo kita ke depan lagi. Ya. Nah, ini juga di sini ada yang velg-velgnya aja nih, kayak gini nih, yang model-model racing nih, ada model-model race nih, ada ini berapa nih kalau velgnya doang? Yo, velgnya aja 3.200.000. Ring berapa? Ring 16 ya? 17. Oh, ring 17 ya. Ring 17 nih, HSR Fidget juga ada nih. Ada, ini stok baru lagi. Sama ini kayak dulu pernah di set juga. Iya, kan? Iya, ini baru lagi. Baru lagi dapat lagi. Kondisinya sama. Kondisinya masih mulus. Enggak pakai ban ini. Enggak pakai ban. Berapa? Velgnya aja itu 4.200. 4.200 velgnya aja. Nah, terus ini juga ada nih, ini model apa sih, Kang? Model jadul-jadul ya? Ya, model Sasebo. Sasebo ya, model ya. Old school ya, masih ada. Ini lubang 400 ya? Lubang 400. 400. Ya, cakepnya itu Baleno Soluna yang lama-lama. Baleno Soluna, mobil-mobil ya, sedan lama ya. Lama banget. Pakein velg ini. Ini berapa nih velgnya aja? Ini velgnya aja 3 juta. 3 juta. Iya. Wih, lumayan. Oke. Okay. Dan tentunya masih banyak. Velg-velg dan ban yang lainnya juga. Nah, udah gitu. Stok selalu ada terus. Sini Kang. Nah, yang pasti stoknya selalu ada terus. Yeah. Nah, berhubung ini second, jadi kalau misalnya kalian suka langsung screenshot ya, terus langsung WA ke sini HR Wheel ya untuk booking. Kalau kalian yang ada di luar kota, itu bisa kita kasih yang namanya gratis kirim ya. Gratis kirim. Jadi kalian enggak usah pikirin, "Aduh, velg kan gede ya, pasti ongkirnya mahal gini." Mahal. Udah gitu, Bang, gue pengen velgnya yang second, tapi gue pengen ban yang baru bisa. Itu juga bisa di sini, di mix and match ya. Ntar tinggal harga velgnya kita kurangin berapa, terus kita kasih harga ban yang barunya berapa. Pokoknya kalian bisa negosiasi lengkap lah, ya. Dan yang pasti, kalau misalnya di HR Wheel itu, kita akan memberikan kondisi velg apa adanya dulu apa nih. Adanya dulu. Kondisinya seperti ini, nanti kalau customer lihat, udah deal, lu pengen dirapiin nih misalnya. Bang, saya pengen dibikin mulus banget, bisa nggak? Bisa. Kalau udah deal baru nanti kita iniin. Biasanya kena biaya lagi ya kalau kayak gitu? Biasanya kalau untuk semprot-semprot gitu mah enggak. Oh, tapi kalau misalnya ya, kayak sampai harus ada yang ngecat, poles kalau gitu. Ngecat juga kalau ini mah enggak. Oh iya. Kena biaya. Wih, enak udah banget. Berikut. Udah berikut ya. Ya udah, intinya kalian kalau mau langsung aja WA, curhat aja cari Kang Aris. Ya. Kang, saya mau cari velg second gini-gini segala macem. Boleh. Oke? Oke, kalau kayak gitu terima kasih Kang Aris. Sami-sami. Sehat selalu, sukses selalu. Oke. Ini konten velg second kita kali ini, Boy. Kita ketemu lagi, kita cek lagi nanti bulan depan ada stok-stok apa lagi. Gua di Resino Diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat.